وصدقاً بسبب كرمه والمواهب يرسل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فروت الختام قياما على الأقدام وفرجاته بالدموع السواجي والقوم بين نادم وتائب وخارج لنفسه يعاتي وذل من الذنوب إليه هاري صلى الله عليه ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياه صلى الله عليه ويعودون وقد فاجوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم عليه السلام من الدين لازم أفضل فخر على الأشياء قال هذا سيد الأنبياء وكان الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم
kita bersolawat. Thank you.
هيا من جاء حق النذير مغيثا مسبلا صوب العشاق هيا من جاء حق النذير مغيثا مسبلا صوب العشاق Bukan
padang ipo yorino rembulane sing awe awe pelingake ojo turu sore turi pote. Thank you.
cowok korek itu bukan hanya tampan, lalu seenaknya merayu wanita, jadilah korban. Cowok korek itu tak pernah ragu, beramar ma'ruf nahi munkar sepanjang waktu. Assalamu alaikum ya khairul akhlaq, assalamu alaikum, assalamu alaikum ya babar فخره وفضله.
في تمام حمله صلوا عليه فسد بيطلق بإذن رب خلقي وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا فأنه البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Thank you.
Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Sallu ala Muhammad. Sallu alaih. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Barakah doa-doa yang dibaca dari mulai pada maghrib sampai saat ini, semoga menjadi wasilah dosa, kesalahan, kehilafan kita diampuni Allah Ta'ala. Yang usahanya bangkrut, bangkit lagi. Yang kurang barokah, ditambah barokahnya oleh Allah. Yang jodohnya jauh, jadi merapat. Yang sudah merapat, cepat menikah. Juga yang sakit dimanapun berada, diangkat penyakitnya. Amin. Segala wabah-wabah penyakit diangkat dari bumi Indonesia. Amin. Dari muka bumi ini. Amin. Khususnya virus corona COVID-19. Amin. Jauh dari kota Cimahi. Amin. Khususnya komplek Molong Grand Indah. Amin. Romai Indah. Ya, terbaik. Amin. Amin. Dan juga kita doakan para ulama dan para habaib dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, terutama Habibana Rizik Syihab, Habibah bin Smin, dan ulama-ulama yang lainnya, juga pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan negara, semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang soleh. Dan juga kita memohon kepada Allah semoga Pancasila tetap utuh. Amin. Tidak bisa dirubah dari Trisila ataupun dari Ekasila. Amin. Aminan atau? Amin. Amin ya Rabbal. Pancasila, yes, yes, oke. Okay. Komunis, wes, wes, wes. Pancasila, yes, yes, oke. Cintai atau Pancasila, yes. Komunis, wes, mentari komunis, Indonesia harga mati, salawatan sampai mati, NKRI, mentari NKRI, salawatan sampai mati. Alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah, semoga tambah barokah. Menjadi wadah untuk meningkatkan ibadah, menjadi wadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, khususnya yang berada di lingkungan komplek ini, yang berada di lingkungan kampung ini. Dan tak lupa kita doakan juga Pak Haji Abdul Hamid beserta keluarga, rumah tangganya makin rukun dan bahagia, amin. Anak-anaknya, cucunya soleh-soleha semuanya, dan usahanya makin barokah. Amin ya Rabbal. Cita-cita beliau yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Dan cita-cita kita semua tercapai, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Ad-Dahlani Hasan bin Sabit di Ahli Sunnah wal Jamaah, juga atas nama Forum Salawat Mubarak, walaupun sudah agak terlambat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jawab atau sami-sami gitu. Ada segala tuh pangi, tekan pangi dari mana biasa-biasa. Ini segitu hari dan kita. Pertama dari Pak Haji. Terlalu Pak Haji ingat kepada nasihat dari Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tujuan hidup di muka bumi itu cuma ada dua. Satu adalah tidak boleh sakit hati. Satu apa? Di Jakarta Pak Haji Abdul Hamid ada keponakan saya namanya Via Valen. Bib, aman habis. Via Valen itu punya mobil
Alfa warna putih baru bagus harganya ge 1 miliar leuwih. Tiba-tiba ada yang membakar. Hamus. Siapa yang membakar? Ternyata fans. Fans. Anu resep Kavia Valen ngepen Kavia Valen tapi dihare-harekeun ku keluargana. Akhirnya sakit hati. Dari sakit hati akhirnya sampai membakar mobil anu di pikaresepna. Tina naon mimitina? Sakit hati. Maka orang kalau sudah sakit hati bisa berbuat dosa besar. Betul tidak? Betul. Dulu Pak Haji Hamid di Gunung Batu Cimindi ada pembantu membunuh atasannya sendiri. Dari apa awalnya? Sakit hati. Karena kalau ngomong durungana ngomong kasar goblok sia anjing nyeri hate. Akhirnya kepalanya dipenggal, dipotong, disembelih, diasupkeun kana tong sampah. Kakina diasupkeun kana bak mandi, subuhna diasupkeun kana lomari. Eta meni tega kitu sadis ngabunuh. Tina naon mimitana, mimitina sakit hati. Asupkeun yang ngomong teh kana hate, Min. Di Jakarta ada gadis usia 22 tahun naik gedung pencakar langit tingkat 30. Langsung menjatuhkan diri, bunuh diri. Tidak ada awalnya ketika berbuat dosa besar itu, nyeri hati, boga kabogoh di kawin batur. Pacaran lama, tahunan peteh di kawin ku batur. Sakitnya tuh di sini. Haridang, haridang, haridang. Laras entah. Padahal sakit hati dengan laki-laki, obatnya laki-laki. Dan yakinkan bagi anda yang putus dengan laki-laki, katakan sama anda, hey anda laki-laki, anda adalah laki-laki yang bukan terbaik untuk aku. Aku yakin Allah telah siap menggantikan laki-laki yang lebih baik daripada kamu. Pakai di pikiran itu patut cicing di kamar, mung dahar, mung naon, timbul penyakit lambung, timbul penyakit darah tinggi, mah modal kali itu. Akibat nanti sakit hati. Maka guys tong pacaran tengenah pacaran betul tidak? Sering dikatakan sama Pak Haji dalam ceramah-ceramah, dalam Islam itu tidak ada pacaran. Yang ada dalam Islam itu adalah nikah dulu dilanjutkan pacaran, bukan pacaran baru nikah. Itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Mereka prok kawe aja sing mah tengenah sok prok kawe. Salu ala Muhammad. Diapa tidak boleh sakit hati? Ingat tak? Loba nu babarian jadi hati teh. Dina nyari hati bisa aja loba nu. Ini terukun. Pokoknya siap wae. Ah, dina jadi hati kan? Usahana dihancurkeun ku aing sia. Rumah tanggana sina kacau wae. Namun kompor can asup kana bool kan? Hai mau eureun sia dudukeun. Tina naon ketika sampai tiga begitu? Awalnya sakit hati. Betul sakit hati. Bahkan aya polisi ngabunuh polisi ku pistol. Atasan ngabunuh bawahan ngabunuh atasan. Padahal peda mainan ditempatkeun ka jauh di eskulasi. Hati. Mata tong nyeri hati. Naon untungnya nyeri hati. Rusak mana? Aku
Betul tidak? Di Jawa Timur ada anak SD gantung diri pakai kawat di pipir imah. Naon mimitina? Boga boga kolot sampai anak-anak cacat. Bapak teh ngageol kitu muslimin dihina, diolok-olok ku babaturanana, berentengana boga inung, diolok-olok dihina ku babaturan nyeri hate, gantung diri tuh tina nyeri hate. Sekali lagi, tidak boleh sakit hati. Teka bagian bantuan corona. Termakin yang amat nyeri hati. Ayah-ayah ini di Jawa lucu. Begitu dibari bantuan corona, ngejawab, nuhun corona, simpan yang umur. Bisa gak lu kalau kita ngerang di lembah. Ayah-ayah mati. Yang kedua adalah sibuk ibadah. Nah, segitu wah hirupnya. Tong babarian nyeri hate, kedua sing sibuk ibadah. Lalu ayah kata ngena mending bawa sibuk ibadah weh. Bawa kegiatan-kegiatan anu positif. Seperti suwi iya, ya, Pak Haji Abdul Hamid kembali membuka pengawasan rutinan. Kagak semoga kapusi, semoga kata ngena. Asup weh karena Pak Haji. Karena kegiatan-kegiatan positif. Terus namun nyeri hati usaha wae teh tinggal ke dia. Eta Erni nunung tong ngobrol wae tinggal ke dia. Tinggal ke dia, lamun aya ka dia usaha, itu kateungeunah usaha, kecewa atawa naon, ingetkeun kana mah. Kana maot. Aing teh naon kacape-cape pikiran lalaki anu teu bener. Pikiran untuk manfaat amuni pikiran bakal keur maot. Loba kene pagawean pagi nu penting keur bekal maot daripada mikir lalaki nu bener. Setuju? Hiji tah bawaan ka imah teh. Nomor kedua, shalu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Raya ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Kusabab masih suasana lebaran kene we dan sakedar pikir bari lebaran deui Idul Adha. Jadi amanah ti Pak Haji dina kitab Irsyadul Ibad dijelaskeun ku Nabi tiga golongan manusia yang hisabannya diringankan oleh Allah masuk surga dengan rahmat Allah. Mau? Mau. Tiga we tilu perkara ya bisi poho. Kahiji adalah anu hisaban diringankeun asup ka surga dengan rahmat Allah adalah jelema anu sok barang mere ka jelema nu tara mere. Mere kanu mere sae, tapi mere kanu tara mere leuwih sae. Mere kanu sok mere hebat, mere kanu tara mere leuwih hebat. Mata kalau boga tatangan nu sok mere jeung tara mere, heulakeun mere teh nu tara mere. Lamun boga dulur tara merhatikeun ka urang, dulur aya nu merhatikeun heulakeun nu dibere teh nu teu merhatikeun ka urang. Itu pagawe nyebabkeun hisaban diringankeun asup ka surga dengan rahmat Allah. Jawab atuh. Amin. Amin. Alhamdulillah gitu. Dan dirinya mah ngomong tara nyamuk wae kana utah. Urang ka kae ka kiru teraskan. Termasuk di Kabupaten Karawang misalnya aya nu meunang musibah banjir, eta urang Karawang sok mere ka urang tara, tapi urang perhatikeun mere beasna, mere naon bantuannya, duitna, indomina sagala rupa antarkeun ka ditu teh eta teh mere ka nu tara mere sarua. Tapagawan hidup nyebabkeun naon hisaban diringankeun masuk surga dengan rahmat Allah. Pek itu dia sing diajar bisa merek kami tara merek. Merek kami merek mah biasa-biasa saja, tak kami tara merek istimewa. Nomor kedua, tinggal ke dia. Selalu ala Muhammad. Nyambungkan silaturahmi ka jelema anu geus megatkeun silaturahmi. Boga dulur geus 5 tahun tarananya. Lima kali lebaran Idul Fitri temangihan. Datangan kurang. Urang minta hampura dirayu dibujuk, wah
mah nepi ka akhirna naon nu tehna geus pegat silaturahmi nyambung deui nu tehna geus beku jadi cair deui nu tehna silaturahmi geus kusut jadi lurus deui tah pagawean eta anu nyebabkeun hisaban diringankeun masuk surga dengan rahmat Allah. Tegas amin deui wae. Jawab sareana alhamdulillah. Ieu lain kieu Ustaz Abdi Salimu Abdi berkunjung ke Haji Hamid. Haji Hamid angkat ke sore berkunjung ke Haji Apip membahas kunjungan lain kitu hebat mah. Tapi naon nu geus lila tidak berkunjung dikunjungi. Tina pegat jadi nyamunge itu yang istimewa. Subhanallah. Hayang dulu jeung dulur akur. Tatangan dan tatangan atau pasyah yang babari puru ayah nengelehan salah sahijina. Tanya tanya akibat tina tengelehan, matak 10 tahun ni angkat tempat tanya. Dah tengelehan nengelehan, dua nana egois, mau disebut salah. Terakhir aneh sengaja dite, kembali sama bawa batik. Anu katilu tinggal ika pahati kadia. Ngahampura ka jelema anu geus ngadolin ka urang. Dihampura kasalahan batur anu geus ngadolin ka urang. Urang teh geus diteluh mah, geus ditipu mah, geus dijejeleh mah, geus dihina mah. Urang geus dikumaha-kumaha eta nu ngahina anu ngadolin ka urang teh datang ka imah. Ceceuk Kakang Abdi nu ngadolin salira teh diancurkan nami salida ku akhiri jajalatnya ya abdi ya kumaca kurang wios no atos ma atos akhirnya urang ganti dengan lembaran yang baru. Wah itu perkataan yang mulia witi dia sadayana sing bisa barang bere kanutara mere satu so, insyaallah itu witi dia anu pegar silaturahmi sing bisa disambung gendei setiap Kamis malam Jumaat amal-amal urang disetorkeun ka Allah ditampi ku Allah kecuali jelema anu pasea jeung katangga teu akur jeung dulur teu diangkat amal-amal diantepkeun muslimin naudzubillahi min. Anda memutuskan silaturahmi dengan dulur dengan tetangga sama dengan Anda memutuskan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda jeung lanceuk putus hubungan silaturahmi pegat langsung pegat hubungan baik Anda dengan Allah. Naudzubillahi min. Naudzubillahi taala min dzalik. Nungka dulu sing bisa ngahampura ka jelema anu geus ngadolin ka urang, insyaallah hisaban diringankeun masuk surga dengan rahmat Allah. Amin. Allahumma barik lana fi umurina. Amin. Wa barik lana fi rizqina. Amin. Wa barik lana fi auladina. Allahumma asturna bisifrika al-jamil. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata daimah fi dinil dunia wal-akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'adilu jami'a salawati ahli mahabbatih. Salim ala sayyidina Muhammad salaman ya'adilu salamahum. Hadratin Nabi al-Fatihah. Pilih ayah nubadah ngiring ziarah kubro ka yang dalam Arya Widadaru Datar Cikundul ka yang Opo Mustafa Kandang Sapi Cianjur ka yang Abdul Ghafur turunan di Sunan Giri sami di daerah Cianjur kilo tempat waktosna kaping 26 Juli dinten Ahad pada subuh minggu atanapi absenten tos kuhidin ka Indonesia enak ka Bandung mudah-mudahan biasa hati bisa dengan nabi. Oke pilih ayah nubadah saya sholat amanin teh kan minyak wangi gua barik maka kapai dia alhamdulillah saya pisan minyak semen dia kantos ayah ibu-ibu usia 65 dioleskan minyak wangi tadiya kuhina berubah jadi Kartika Putri aduh gitu namanya anu barade silakan ke baru dan santri sekian demikian Pak Haji Beteras ke Kecamatan Arjasari. Wassalamualaikum.